Halo semua, kembali lagi sama saya Rizky Japan. Kali ini kita akan main game Seven Night. Oke, kemarin itu ada yang request gini ya di video saya. Katanya itu buat video tentang Jewel Warlord, apakah bisa di Epo atau enggak. Oke, di sini saya akan membahasnya ya. Makasih sudah mau request tentang itu. Oke, sebelum itu kita tahu Jewel Warlord itu apa ya namanya? Adalah jewel yang spesial yang kita dapatkan hanya dari gacha ruby ya, PD. Lalu pertanyaannya itu apakah jewelnya ini bisa di Epo atau enggak? Jawabannya bisa, coy. Jadi jewelnya itu apa ya namanya? Kalau kita sudah plus 5 bintang 4 plus 5, lalu kalau di kanan ini kita bisa itu apa ya namanya? Epo tulisannya. Kalau di saya enggak ada contohnya ini ya. Jadi saya pakai yang ini opsi gini ya. Jadi dia itu punya dua pilihan, yaitu Epo dan Ranking Up. Jadi bila kalian itu memilih Ranking Up, kalian itu akan mendapatkan grade dengan bintang 5. Namun ya jewel kalian yang Warlord itu bakal jadi acak, coy. Kecuali kalian memilih Evolution. Kalau kalian memilih Evolution, jewel Warlord kalian itu akan menjadi bintang 5 tanpa berubah, coy. WD. Beda ya, kalau Ranking Up di Hero itu, kalau mau jadiin bintang 5 itu Ranking Up. Jadi kalian itu jangan salah ya. Kalau untuk Jewel itu kalian itu Awakening Evolution. Jadi kalian pencet ini Awakening Evolution dan opsinya kayak gini, coy. Jangan salah ya. Oke, siap, mantap. Lalu Jewel Warlord Boss apakah bisa di Epo atau enggak? Jawabannya tidak bisa, coy. Kenapa? Karena Jewel Warlord Boss itu gampang banget didapatkannya ya. Jadi kita itu mendapatkannya cuman perlu poin Warlord Boss itu 1000 kalau nggak salah. Jadi nggak bisa di Evolution. Jewel Seven Knight, apakah bisa di Epo atau enggak? Jawabannya tidak bisa juga, coy. Kenapa? Karena Jewel Seven Knight ini kita itu bisa mendapatkannya di combine ya, dengan selector, dengan apa namanya, bintang 6 jewel yang biasa kita bisa mendapatkan Jewel Seven Knight. Oke. Jewel biasa apakah bisa di Epo atau enggak? Jawabannya ya jelas lah, coy. Jewel Seven Knight aja enggak bisa, apalagi jewel biasa, coy. Waduh, enggak low banget. Oke. Lalu kita akan ke gear ya. Gear ini ada satu pertanyaan di benak hati saya ya kan. Oke, jadi senjata Warlord Boss ini apakah bisa di Evolution atau enggak? Oke, di sini saya ada contohnya ya. Saya sudah membeli ini dengan menumbalkan 1000 poin Warlord Boss. Wedeh, mantap banget. Oke, kita akan coba ya. Ini tulisannya di sini hanya ada Ranking Up, coy. Jadi mungkin Ranking Up saja kayaknya. Kita pencet. Nah, iya kan? Jadi senjata Warlord Boss itu enggak bisa di Evolution juga ya. Kita pencet ya. Ini kalau jadi senjata Warlord Boss lagi nih, mantap banget ini sudah. Dapatnya sampah banget, coy. Waduh. Oke, jadi pada intinya cuman Jewel Warlord saja ya yang bisa di Evolution. Karena apa? Karena itu jewel yang spesial. Yang hanya bisa kita dapatkan itu seperti mendapatkan hero spesial hero. Hero spesial hero. Mantap juga ya. Oke dah, kayaknya segitu saja ya untuk video kali ini. Kalau kalian ingin request apa saja tentang SK, komen saja, coy. Oke, jika kalian suka jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe tentunya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.